ni yang risau ni, kereta ni. Tengok motor, tengok. Aku dah bagi signal tu, jauh-jauh dah bagi lah. Hari tu bas accident yang langgar belakang lori tu kat sini lah kan. Hari tu masuk sini kan. Ha. Itu lah benda tu kali sekali. Ini bawa motor macam babi hutan lah, senang cerita. Babi hutan kan. Babi hutan beli kan. Nasib baik kereta tu alert kan. Kalau dia tak alert, takpelah aku dah alert lah. Takut dia langgar juga. Macam pas tu lah kan. Pas tu. Yeah, busy. Aku dah masuk simpang dah ni. Apa ni? Line dekat tak ada ni. Sekejap lagi tak ada line. Bos, saya sudah masuk. Baru lepas solar, bos. Aku tahu situ ada kedai, tapi lori nak berhenti. Dia banyak benda kau kena fikir. Ya, tapi itulah. Itu kalau memang tak boleh berhenti, kan? Lepas sini, kan? Itu tadi. Kasih saya hantar ini mesin dulu lah. Dalam site sana juga. Kurang sikit debu. Semalam dah hujan. Nanti you tengok lah. Koyak lah you angkat kereta aircon tak lah. Saya dengan ni taraf habis lah ni. Sudah taraf ni juga. Internet taraf? Langsung tak ada. Saya sudah berapa kali masuk sini. Langsung tak ada. Lu tak payah lah. Kalau ada, saya pun tak payah call ini orang lah. Panggil tunggu ke apa ke. Tak payah.
tak payah tu lama orang nak buka. Ah, ini lama orang. Sampai ke 30 minit. Harimau pun ada dalam, ha? Lagi mau tanya ada line tak? Bahaya kalau batu soal. Memang bahaya lah. Dia ada nasib kau kurang baik. Dia cucuk terus tayar. Habis bocor habis. Langsung tak boleh repair. Baik kena paku lagi. Tu tak, tak boleh nak jaga. Tambah batu yang baru pecahkan daripada kuari. Tajam pun batu tu. Walaupun kecil. Aku banyak kali kena lah. Masa kuari je lah. Kuari banyak macam tu kan? Masa aku isi batu kemarin lepas isi. Lepas tutup canvas. Sebelum jalan tu, kobek tu, batu bawah tanah apa, tepi tayar tu kuihkan keluar. Baru jalan. Kalau kau terus jalan, nasib kau tak baik, jalan je, boom. Oh, yang masa diisi yang tumpah-tumpah tu? Haa. Tu, cakap ni kerja ni kau nak kena ada tanggungjawab. Bukannya kau ingat kau drive je kan? Ha? Macam bawa bas. Jangan. Berat tanggungjawab tu. Kau kena jaga lori, jaga tayar. Tu lah, tinggi yang bawa. Masuk siang boleh nampak lah. Tinggi tu. Kalau masuk malam hari tu, teraba-raba. Tak tahu tukin. Ha, sedar-sedar mendap eh lori. Yang ini barang ringan tak apa lah. Tapi ringan-ringan pun orang kata kau tak boleh nak ambil mudah. Sebab apa? Bila jadi hal, macam mana kau nak settle? Ha. Ini kalau jalan cantik, kau lajak ke? Tak ada masalah. Masalah jalan tak cantik. Harap-harap apa tu, yang tadi tu, sawah tu dia dah tarah lah, ada satu tempat tu. Tempat tu masih nak balik je, masalah. Alah dia punya tempat nak kata. Haa. Tempat tu. Dia kalau hari-hari dia tarah macam ni sikit-sikit. Ha, boleh tahan lah, lama-lama dia rendah sikit, ada lah cantik sikit. Yalah. Dia ada kah? Surah jatuh lah. Bel apa? Haa, surah jatuh lah bay. Bel apa? Bel apa? Ikat itu apa? Lidar lah? Haa. Kau tarak lah. Surat tarau, tak tahu mana jatuh. Beli jatuh. Bukan sebab itu barang dia main lah. Mau selalu tengoknya. Angkat high
highlight masuk sini, you mau angkat suara masuk sini. Ada highlight mah. Ini untuk nanti malam-malam pulang makan. Ya. Sini ada highlight untuk biji. Tapi itu suara angkat apa bikin? Angkat nanti mau pulang makan ke apa di orang Palembang ya, masa? Nanti masuk saya pikir dia pakai highlight. Makan nak kena standby. Jangkaan kena ada. Plan semua nak kena ada. Makan pun kena keluar balik tengah hari ke? Atau dalam hari ada. Sini tak ada dalam. Tak ada ketik. Ada, you mau makan ke rumah dah lah. Ni ke rumah. Ni ke rumah pun minyak sikit. You makan ni ke rumah, Vera pun senang. Semua ada cruise control, tapi bila dah lama-lama dia rosak. Kau ni boleh makan? Tak boleh dah. Boleh makan. Ini dah berapa tahun dah ni. Tekan sini ya. Tapi dia limit kan? Tak betul. Tapi yang tu dia tak buka, dia tak boleh lagi 84. Tu dah habis lah. Meter dia memang 100. Kau buka DPI baru 84. Tak tengok ni. Tak tinggi meter dah dekat. Dah makin jauh. Meter ringan tu. Banyakkan lori yang aku dapat semua tak laju. Semua tak laju. Ada lori yang laju. Tinggi ya? Last hari tu lah, RMX tu lah. Itu pun buka 100. Aku suruh buka horsepower, bukan buka kelajuan. Bantai je pergi buka speedo kan. Orang nak buka horsepower. Haa ni mungkin ni, yang cakap ni. Kau dah nak, daripada sana kau nak naik sini. Kau tengok macam mana kau nak naik. Kau tak ada laju. Ni nampak dah cantik sikit ni. Boleh pergi buat ni. Okey lah ni. Tapi pun teruk juga ni lah. Tengok lah. Selur-selur tak lepas ni naik ni. Kau kena laju-laju. Sebab dia kabel khas dia tu rosak. Oh ya. Kalau pasang kabel lain dia tak berkelip macam kabel ori. Dia tak ketahuan dia. Tak.
ada dua ni. Dia ada dua tempat. Dua tempat kena rajam? Tak, yang teruk sikit lah. Hari tu mula-mula aku masuk sini sampai sini pasang kerin, lepas tu kerin jalan sini. Sini kan? Eh, kau masuk dalam? Kau masuk dalam? Lagi dia jalan dulu lah, konkrit pump ni. Yang tu dia bahaya dia. Dia kira macam center gravity dia tu tinggi. Dah faham. Sama lah yang tu bawah ni. Yang tu atas. Atas tu saja tu 3 tan. You jaga apa baik sini. You mau berak time-nya dalam ah. Ha? Eh, itu air ah, kasi buang oh, nanti mandi oh. Jangan taruh sana oh. Semalam saya lupa cakap oh. Itu air angkat ah. Kasi buang oh, mandi oh nanti. Saya tanya lah, ada telefon lah, ada line kata lah lain. You ingat you apa TikToker lah? Ha, famous hari-hari mau bikin video lah. Ha, you lah, mari sini orang panggil piling piling lah. Saya tak ramai TikToknya. Sekarang kelapa sawit pun tak ada. Ha. Hutan tu, bukan main-main tu. Yang keluar kelapa sawit. Ni tengok sana. Ni macam ingat harimau, harimau tak ada. Side dia. Aku nak pergi hantar side aku dulu. Nak hantar dia punya ni dulu. Ni lah kita punya. Ha. Hari ni semua tak kerja. Hari ni tak tahu lah kalau side. Malam tu tengah gaduh, Faizal tu Cina cuma kena alau. Tak apa masalah, tak ada main.
bukan liquid sebenarnya, Mak. Ha? Bukan liquid. Dalam lagi. Kalau sini saya suruh ketawa lah. Saya lagi mau masuk nanti ya. Itu ujung sana mau isi. Lagi pergi masuk. Sampai lagi dalam. Ikan. Jangan pancing-pancing ikan lah. Nanti you pancing harimau ikan, harimau lah. Nanti tak tangkap sama you. Habis lah sejam. Tak ada lah tengok semua orang. Ini apa company KST ya? Kayak macam makin. Itulah saya cakap, tengok you bikin itu belakang tenaga. Orang bikin baik-baik, you orang suka besi buruk bikin. Kita memang besi buruk macam itu pun sudah. Itu mesin suka besi buruk, dia tengok lebar juga. Tengok, you pun pakai slow pendek, semalam sampai hari ni pakai slow pendek saja. Habis semalam mati pun tempat ada. Saya berhenti semalam prasing, berapa lama saya berhenti? Saya tidur, tak tahu. Awak ada berhenti sana. Soal tidur, bukan. Tidur terus. Itu sana. You apa, you jalan kaki pergi tanya mana mau turun, mau sini mau masuk ke ataupun sana, you pergi tanya dulu. Eh, jaga lori.